warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DM Deddy Mulyadi. Kali ini saya akan mempersiapkan lahan untuk penanaman anggur jenis Jupiter. Jadi ikuti terus dari mulai persiapannya. Ini kali ini saya akan mempersiapkan media tanamnya terlebih dahulu, kemudian sama lahannya. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, ini adalah lubang diameternya 40, kedalaman kurang lebih 40 cm juga, untuk persiapan lahan penanaman anggur benih Jupiter ya. Sebelumnya saya sudah menanam untuk jenis MF di sebelahnya. Nah, ini. Oke. Ini juga. Ini usia 1 Maret saya tanam. Nanti sekarang bulan 6, usia 3 bulan. Nah, ini saya siapkan sudah hampir 2 meter ya. Oke, sudah lumayan. Daunnya juga alhamdulillah subur-subur. Nah, kali ini saya akan mempersiapkan untuk tanaman anggur berikutnya, yaitu jenis Jupiter yang akan saya tanam berikutnya. Kalau yang itu jenisnya insya Allah valid MF ya. Kemudian ini Jupiter. Nah, ini media tanam yang sudah saya siapkan. Pertama adalah tanah lembang, semua perbandingannya 1:1:1 ya. Ini ada tanah lembang, kemudian nanti ada pasir juga. Nah, di sana pasirnya, kemudian ada sekam bakar ya. Ini saya pakai 5 kaleng tenggo untuk perbandingannya, nanti semua pasir, sekam bakar, dan ada pupuk juga harus kohe ya, kotoran hewan baik kambing terutama, tapi saya di sini menggunakan untuk kompos saja, jadi menggunakan 5 kaleng ini juga. Jadi yang penting perbandingannya 1:1:1:1. Oke, ini tanah lembangnya sudah siap. Kemudian kita isi untuk sekam bakar. Sudah 1:1 antara tanah lembang dan
dan apa di situ kakak kalau mau. Dan tanah Lembang ya. Oke. Berikutnya kita siapkan pasirnya juga. Ini buat pupuk kan? Oke, selanjutnya nih pasir, saya menggunakan pasir putih ya, laut, karena yang tersisa deh hanya ini, tidak apa-apa. Ya, karena yang tanaman sebelumnya juga saya menggunakan pasir putih, hasilnya good. Good morning. Mantap. dua sendok dua pasir. Aku udah bisa makan mana kau tahi. 3 kalau di YouTube aku memang benar-benar resinya selucu semua sih. Di sini buat bercocok tanam ya. Kan? 4. Empat di sebanyak ini nih. Mau segunung apa lagi ya? Segunung apa? Gunung berapi. Berapa itu sih ya? Sampai berapa itu? 5. Wah, baru sih ya, satu lagi. Oke. Sudah 5. Oke, nah sekarang si bocil akan coba ngaduk. Pengen tahu wajahnya seperti apa si bocil? Itu dia mencoba membantu. Oke, ya, diaduk. Udah sangat berat sih. Ini tinggal diaduk dulu. Mohon maaf ya, di skip terlebih dahulu. Ya karena ini. Da. Jadi kita tuang dulu. Ini karena ngaduknya susah nih. Ini aku yang videoin nih. Tunggu, ini aku deketin. Jadi pindahin ke bawah. Tunggu. Kelihatan memang sih ini. Nah, mantap. Jadi, mudah ngaduk. Ini apa ini? Ini apa ini? Ada besi ini. Ini lagi aku benerin nih kemarin. Ini banyak nyamuk. Nyamuk keluar, tapi aku mau bantuin aja aku. Mantap kali ini mah. Jadi kita harus bikin media tanam yang tadi sih aku yang aduk ini ember tadi, sumpah benar-benar berat ya. Ya ini lebih enak di bawah ya, ini lebih luas kita ngaduk ya. Luas ya, daripada di ember. Nanti masukin balik lo ya. Sapu balik ini ya. Di barang nanti kita sama Ino. Mantap. Suaranya benar-benar soft. Enak banget ya suaranya. Pasir-pasirnya guys, aku pengen main pasir tapi nggak boleh. Bener. Oke, ini sudah campur, tinggal campur rata komposnya atau kohe kalau coba dibelah deh ya. Emangnya mozzarella? Ini sudah koros. Koros apa itu koros? Ciri-ciri kurus ya. Tanam yang koros itu ketika digenggam dia akan ngepure. Wow, aku jadi, juga. Nah, aku juga akan genggam. Di situ ada bayangan. Tidak akan menyerap air, menyimpan air. Aku tidak akan menyimpan air. Ya. Ya. Aku mau genggam. Nah. Nah ini. Itu buat apanya tuh? Itu pasir.
pasir juga kan? Yang sudah saya buat sekitar 1 bulan yang lalu. Udah lama banget. Ini dari kotoran kambing. Ah, kotoran kambing dong. Kotoran kambing bukannya jorok ya? Ya jorok kalau untuk manusia. Kita kasih. Pantes kambing suka makan rumput, rumputnya suka tumbuh subur. Ya gara-gara dia. Dah. Yang terakhir kita kasih kapur dolomit ya untuk menjaga pH. Apa? pH. pH. Kesamaan tanah. Ini kita kapur aja. Wah. Ayo ke tangan aku ya. Salju. Salju tanah. Salju tanah. 1 kilo. Wow, amazing. Jadi enggak jorok deh. Ada saljunya soalnya deh. Kita aduk lagi. Aduk. Aku mau aduknya begini. Gigi soalnya. Ini kotoran kambing. Iyu tapi enak gitu pegang. Jorok ya. Bagi kalian yang jijik. Munduran dikit kakak. Munduran, kita munduran. Tunggu ya, kameranya agak-agak goyang nih. Soalnya ini yang aku itu yang videoin kameranya gitu ya. Dan tada, pakai dua tangan. Ini kayak kambing. Ini bener-bener sih bentuk yang buat ini tai kambingnya. Ini ya batu kan? Ini batu kan? Ini bukan. Oke. Teman-teman, media tanam kita sudah ready dan siap dilempar. Dimasukkan ke dalam lubang. Dilempar ke dalam lubang. Itu banyak banget tuh. Aku mau coba pegang tuh. Lebih kita sih. Aja sih. Perak kalau kata beras mah. Beras. Kata ya, beras. Kita langsung masukkan ke lubang. Oke, yuk kita berdiri. Kita pegangin ah. Nah ini. Lubangnya nih. Nah. Ini cukup dalamnya berapa ya? Ini nggak sampai 1 cm sih. Oke ya, kita masukkan aja. Aku aja yang masuk ya. Tuh tanamannya masukin. Aku mau coba masukin. Ya. Oke. Eh, dilanjut sama si bocil. Oke. Lanjut. Oke, ini nih aku masukin ini. Yang semangat. Kenapa? Yang semangat. Habis ini mau kita beresin dulu. Wih, masuk lubang tanam. Oke. Nah, ini sudah mulai penuh. Ngapa Zene? Lihat ke aku ya. Zene. Oke. Kecil masih berusaha. Lihat nah. Masih membantu. Oke, dikit lagi. 2 kaleng. Penuh. Ya, 2. Nah. 2 kaleng lagi. Ya, bisa. Kaleng lagi. Ya. Ada enggak 3? Buat apa nih pupuk banyak-banyak? Nanti biasanya akan turun dia. Kita ini akan diendapkan terlebih dahulu selama 1 minggu lagi sebelum bibit dipindahkan ya.
Jadi harus bersabar. Seminggu itu tujuannya agar dilakukan fermentasi alami. Nanti juga kalau ada air cucian beras itu bisa disiramkan selama satu minggu ini itu pupuk alami untuk menumbuhkan zat-zat renik, zat bersih. Ya, hewan-hewan renik yang ada di unsur-unsur hara di tanah. Oke. Okay. Udah penuh, guys. Oke, okay, teman-teman, untuk media tanam sudah selesai. Ya, ini kita diamkan satu minggu kemudian baru kita tanam. Oke, okay, cukup sekian cara pembuatan media tanam. Persiapan dalam penanaman pohon anggur, terutama ini akan ditanami bibit anggur Jupiter. Oke. Oke, guys, mungkin cukup sekian. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Jangan, okay. Jangan lupa subscribe channel semua yang di YouTube aku ya. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.